pertandingan pamungkas terbaik musim ini, menit-menit terakhir terbaik dalam tahun ini. Setelah Arsenal menjaga trofi Manchester City, kini hal serupa juga terjadi di Bundesliga. Padahal, peluang juara di depan mata sangat besar musim ini bagi Borussia Dortmund. Borussia Dortmund gagal menjuarai Bundesliga musim ini, usai ditahan imbang oleh Mainz 2-2 di pekan terakhir. Hasil ini membuat mereka finish kedua dengan 71 poin, kalah selisih gol dari Bayern München yang menjadi pemenang usai menang dramatis 2-1 atas Köln. Mainz mencetak 2 gol lebih dulu pada menit 15 dan menit 24, sementara Dortmund hanya bisa membalas di babak kedua, menit 69 dan menit tambahan. Borussia Dortmund pun akhirnya gagal memutus dominasi gelar Bayern München di Bundesliga pada detik-detik terakhir. Kemenangan ini menjadi akhir yang positif untuk musim kacau balau yang dialami Bayern München. Bayern München kini telah memenangi Bundesliga 11 kali berturut-turut. Pemain hingga fan Borussia Dortmund tertunduk lusu, hancur sehancur-hancurnya. Mereka semua tenggelam meratapi kesedihan yang teramat sangat buruk. Terluka parah tapi tak berdarah, menangis sejadi-jadinya tapi tanpa air mata. Itulah pemandangan dramatis dan gila saat peluit akhir di kandang mereka sendiri. Dunia seolah-olah mendukung penuh Dortmund untuk merebut kembali puncak dari Bayern München. Namun apa daya, Dortmund belum mampu menjadi yang terkuat musim ini. Laga terakhir ini pun menjadi tanggungjawab besar bagi pemain Borussia Dortmund, hingga membuat mereka merasa tertekan dan menegangkan. Sampai-sampai pemain mereka sangat buruk dan langsung kalah 2-0 di babak pertama. Kekuasaan yang menimbulkan fakta bahwa Bundesliga tak lebih dari sekedar liga petani, karena kuatnya dinasti yang dimiliki oleh München selama bertahun-tahun. Sementara itu, Oliver Kahn resmi dipecat sebagai CEO Bayern München. Meski Bayern berhasil memenangkan trofi Bundesliga, namun pemecatan akan tetap dilakukan karena sebelumnya Bayern mengalami nasib buruk di Liga Champions dan Bundesliga. Manajemen Bayern München mengambil langkah strategis pada pesta selebrasi gelar Bundesliga. Mereka memberhentikan Oliver Kahn dan Hasan dari jabatan masing-masing. Direktur utama Bayern München menunjuk Christian sebagai pengganti Kahn pada posisi CEO, sedangkan klub mencari pengganti Hasan yang sebelumnya menduduki direktur olahraga. Oliver Kahn dan Hasan dianggap sebagai biang kerok atas buruknya kualitas Bayern München dalam dua musim belakangan ini. Keduanya merekrut Julian Nagelsmann dan mempercayakannya masa depan tim. Namun, baru satu setengah musim bekerja, Nagelsmann dipecat pada Maret lalu. Padahal, meski tim sedang nyaman di puncak Bundesliga dan lolos perempat final Liga Champions. Sebagai gantinya, Kahn dan Hasan memboyong Thomas Tuchel. Di tangannya, Bayern menderita 2 kekalahan dan sekali imbang pada 8 pertandingan, sehingga disalib Borussia Dortmund memasuki pekan terakhir kompetisi. Beruntung Dortmund terpeleset di partai pamungkas sehingga membuka peluang bagi Bayern untuk menjuarai Bundesliga. Jadi, mulai musim depan mereka akan mencari pemimpin baru untuk klub Bayern München.